Setiap tahun, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia memperingati Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pada hari itu diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian, sembelihan itu digantikan olehnya dengan domba. Ada dua kegiatan penting pada Idul Adha, yaitu sholat id pada pagi hari, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban dan pembagian dagingnya kepada yang berhak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pembagian dagingnya, antara lain, A. Hewan kurban yang tidak memenuhi persyaratan syariat Islam dapat menimbulkan keresahan masyarakat. B. Hewan kurban yang tidak sehat dapat menularkan penyakit ke hewan lainnya seperti penyakit ngorok atau SE, sura, antraks, brucellosis, OF, dan lain-lain, atau menular kepada manusia atau zoonosis, antara lain antraks, TBC, brucellosis, dan lain-lain. C. Berkumpulnya hewan dalam jumlah yang banyak dalam satu lokasi dan satu waktu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit hewan menular dan zoonosis. D. Kebutuhan hewan kurban di satu wilayah dapat menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas hewan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit hewan menular dan zoonosis. E. Tingginya kesadaran dan niat berkurban menyebabkan munculnya tempat-tempat pemotongan hewan darurat seperti di halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya. F. Waktu penyembelihan serentak sedangkan ketersediaan juru sembelih tidak sebanding dengan jumlah tempat pemotongan hewan kurban. Akibatnya, bermunculan tukang sembelih hewan dadakan tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai. G. Penyembelihan hewan kurban dan penanganan dagingnya pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya, dan kurang memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, higien sanitasi, dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan kondisi di atas, maka penyembelihan hewan kurban di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan pokok, antara lain, inti dari peraturan tersebut di atas adalah A. Unit rumah potong hewan ruminansia atau RPHR harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memotong hewan kurban. B. Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. C. Hewan kurban harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Daging hewan kurban harus secepat mungkin sampai ke tangan mustahik. D. Dalam suasana pandemi COVID-19, kegiatan penyembelihan hewan kurban harus menerapkan protokol kesehatan. Penyembelihan kurban dilaksanakan oleh panitia kurban atau Dewan Kemakmuran Masjid. Penting bagi panitia kurban 1442 Hijriah untuk mengetahui tentang penanganan hewan dan daging kurban yang baik dan benar, antara lain. A. Persyaratan hewan kurban. B. Penanganan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19. C. Penyembelihan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19. D. Penanganan daging hewan kurban pada masa pandemi COVID-19. E. Kepanitiaan kurban. F. Tempat pemotongan hewan kurban. Tempat pemotongan hewan atau TPH kurban yang berada di luar RPHR harus memenuhi persyaratan teknis, di antara lain 1. Tidak berada pada lokasi yang rawan banjir. 2. Tidak mengganggu ketertiban umum. 3. Memiliki fasilitas pemotongan hewan kurban. 4. Memiliki lahan yang luas dan memadai sesuai dengan jumlah hewan yang akan dipotong. 5. Mempunyai akses air bersih yang cukup untuk kegiatan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan dan disinfeksi. Sedangkan fasilitas TPH kurban terdiri dari 1. Tempat penerimaan hewan. 2. Tempat pengistirahatan hewan. 3. Tempat penyembelihan hewan. 4. Tempat penanganan daging.
5. Tempat penanganan jeroan, dan 6. Tempat penanganan limbah. Target kegiatan penyembelihan hewan kurban adalah untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak, daging hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. A. Aman, tidak mengandung bahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, antara lain bahaya fisik atau debu, abu, bulu, rambut, rumput serta serpihan kayu, kaca, plastik, atau logam, dan lain-lain. Bahaya biologi, virus, bakteri, parasit, jamur, dan bahaya kimia, yaitu pestisida, logam berat, racun, antibiotika, hormon, disinfektan, dan lain-lain. S. Sehat, berpenampilan baik, tidak menyimpang, etis, dapat diterima oleh masyarakat, layak dikonsumsi, dan mengandung zat gizi dalam jumlah yang cukup. U. Utuh, murni atau wholesome, yaitu tidak dikurangi atau tidak ditambah sesuatu zat apapun. H. Halal, tidak bertentangan dengan syariat Islam. A. Penyembelihan hewan yang dipersyaratkan halal harus dilaksanakan secara halal. B. Sebelum, selama, dan sesudah penyembelihan, produk hewan tersebut tidak mengandung atau tidak bersentuhan dengan barang atau zat yang diharamkan oleh Islam. Adapun alur penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. Berdasarkan alur penyembelihan hewan kurban tersebut, maka panitia kurban terdiri dari 1. Tim penanganan dan penyembelihan hewan, 2. Tim pengulitan, 3. Tim penanganan jeroan, 4. Tim penanganan karkas, 5. Tim perecahan dan pengemasan daging, 6. Tim pendistribusian daging, 8. Tim pisau, 9. Dibantu oleh tim pemeriksa antemortem dan postmortem. Adapun peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban adalah 1. Sarana penanganan dan penyembelihan hewan, 2. Sarana pengulitan, 3. Sarana pengeluaran isi dan pencucian jeroan, 4. Sarana penanganan karkas, 5. Sarana perecahan dan pengemasan daging, 6. Sarana pendistribusian daging, 7. Sarana pemeriksaan antemortem dan postmortem.